masih mau apa? Terima kasih, selamat malam rekan media. Alhamdulillah puji syukur ya, kita semua diberi keselamatan ya, baik dari Bayangkara maupun dari PSM. Memang kita target di awal kita bisa memenangkan pertandingan, meraih 3 poin, tapi kita dapat 1 poin, tapi itu tetap disyukuri ya. Ini adalah kerja keras dari para pemain, terima kasih. Ke depan juga terus, karena sepak bola itu dinamis ya, di mana ada pertandingan, ada match, pasti ada kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki, dan tetap mempertahankan atau menambah kualitas di dalam perbaikan-perbaikan itu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada pemain yang sudah bekerja keras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih teman-teman pemain, saya rasa pertandingan sore ini cukup menarik, dan seharusnya kalau memang harus fair, kita harusnya dapat 3 poin ya. Ya, kalau melihat pertandingan tadi, seharusnya kita pantas dapat 3 poin, melihat kita punya banyak peluang, yang peluang mutlak, peluang depan gawang ada beberapa kali, tapi 1 poin ini kita syukuri aja, semoga bisa menjadi modal buat kita lebih baik lagi dan bisa bangkit di pertandingan berikutnya. Selamat sore. Berikutnya Bayangkara akan bertemu Rans. Kita tahu Rans posisinya di Bayangkara. Apakah buat next game akan ada opsi rotasi mengingat jarak pertandingan akan berbeda dan tempat kesekolahan? Terima kasih ya. Kalau kelelahan udah pasti ya. Saya sendiri juga pasti lelah ya. Kompetisi begini, tapi inilah yang sudah terjadi. Jadi kita perlu menyikapi salah satunya recovery, ya recovery yang bagus. Terus yang lain mungkin makanan, ya istirahat. Terus yang terutama mental, ya psikologis pemain. Dalam arti kita harus melihat juga kondisi pemain, apakah pemain ini masih bisa terus untuk main berikutnya, ya. Dalam arti ada rotasi. Ya. Jadi itu saya kira ini sudah diambil keputusan oleh semua, jadi kita harus bisa berbenah dalam recovery. Terima kasih. Terima kasih. Saya pagi dari Jawa Timur. Tadi kan dilihat banyak peluang dari Bayangkara. Terus permasalahannya ada di penyisihan akhir. Bagaimana ini sudah penyisihan akhir dengan Inilah tugas seorang pelatih ya, meskipun sebelum pertandingan juga kita sudah melakukan kegiatan atau latihan finishing ya, tapi inilah sepak bola, apa yang menjadi kekurangan di match tadi terus kita tingkatkan ya, kita perbaiki, dan apapun yang tadi sudah menjadi bagus ya, kalau bisa kita pertahankan ya, kalau bisa kita tingkatkan pula. Jadi saya harapkan semua pemain dapat paham dengan kondisi seperti ini, bagaimana kalau kita mau memenangkan pertandingan, sekecil apapun peluang harus menjadi gol. Itu, makasih. Terima kasih atas jawabannya. Dengan jawabannya pertanyaan tadi, maka berat-berat pada malam ini. Terima kasih Pak Sudara dan Pak Sudaraman terhadap para pemain malam ini. Terima kasih rekan kami yang lain, Pak Sudara, saya cukupkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih. Ya.